ini pendek seperti ini. Jadi gimana caranya, jadi untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, ini kita lihat mangga yang bisa berbuah di usia dini. Ini bisa berbuah teman-teman. Pohonnya pendek, hanya sekitar 1 meter tapi rimbun. Kenapa bisa berbuah seperti ini? Ini dikarenakan ditanam di tempat yang terbuka. Jadi buat teman-teman yang mau menanam mangga, carilah tempat yang terbuka dan kena sinar matahari full. Ini sudah berbuah 3 dan yang ini juga ada. Itu. Nah, ini. Ini pohon hanya pendek. Nah, ini sudah rimbun karena sering dipangkas. Buat teman-teman yang mau bercocok tanaman mangga, bisa langsung pesan saya, ada bibitnya kalau teman-teman mau. Jadi buat teman-teman ini pas sudah mulai hujan, ini buat penyemangat teman-teman. Jadi seumpama ada lahan atau mau tanam di pot, bisa gunakan lahan teman-teman untuk menanam berbagai macam tanaman untuk penghijauan. Ini cuma buat penyemangat aja. Alhamdulillah ini kondisi juga mau nyusul calon-calon bunga seperti ini. Ini dan juga ini masih, nah ini masih gendong buah juga. Ini juga seperti ini. Ini hasilnya dari pohon yang satu ini. Ini tidak kuat, buahnya 2 tapi rantingnya sangat miring. Ini dimasukkan ke dalam karena supaya kuat dalamnya. Saya tidak menggunakan apapun. Dan kalau mangga, kalau teman-teman pengen tahu, mangga itu suka dengan cuaca yang panas, apalagi kena sinar matahari full, dia akan cepat berbuah. Untuk itu, jadi nggak usah itu, pupuknya mudah teman-teman. Pupuknya gunakan NPK 16 tiap bulan sekali atau 2 bulan sekali bisa. Nah, ini seperti ini. Nah, kita akan lihat yang pendeknya masih di pot. Contohnya buat teman-teman yang semangat untuk bercocok tanam. Ini kondisi masih miring, belum saya taburan pot, tapi sudah mulai munculan bunga seperti ini teman-teman. Selagi muncul bunga, bagian ini juga sedang berbuah. Ini. Nah, itu kondisinya. Ntar saya akan rawat, saya akan berdirikan, malah lebih bagus. Buat teman-teman, jangan patah menyerah untuk bercocok tanam. Ini contoh rimbun jenis Valan yang dari mangga mudanya udah manis ini. Nah, bunganya sehat, bagus, tempatnya panas, suasananya panas. Kita lihat medianya tidak terlalu banyak pupuk, malah saya ini ya. Itu medianya seperti ini. Kalau teman-teman pengen punya mangga yang buat taburan pot, bisa langsung hubungi WA saya. Saya akan tuliskan di link deskripsi bawah ini, ntar teman-teman bisa pesan. Ini kondisi bunga sehat merah. Ini kondisi mau muncul juga. Nah, ini siap tanam di taburan pot. Untuk itu, saya untuk penyemangat teman-teman, ini tadi sudah saya perlihatkan. Untuk itu yang bagian di tanah aja sudah berbuah. Pohon pendek rimbun sudah bagus. Cukup sekian buat teman-teman. Saya hanya memperlihatkan saja, semoga video ini bermanfaat. Cara berbuah itu mangga yang sudah hasil dari sambungan atau hasil dari cangkok susu, jangan dari biji. Kalau dari biji lama, atau tanaman, biasanya teman-teman hal yang salah itu dikerat, itu malah melukai tanaman. Harusnya teman-teman jangan dikerat, kita pupuk aja, dia akan buah sendiri. Untuk itu cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Kalau bermanfaat, sharekan ke teman-teman yang lain supaya semangat untuk bercocok tanam, walaupun tanaman bunga ataupun tanaman buah lainnya. Monggo, yang penting semangat dulu baru bercocok tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nempel tanah.